falajiah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah bittifillah rahimani wa rahimakumullah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa taala Allah masih memberikan taufik kesehatan kesempatan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal Untuk senantiasa memperbaiki diri Dari kesalahan dan kealpaan yang pernah kita lakukan Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih memberikan taufik untuk berada di barisan para tulabul ilm. Selawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tadzkiratus Sami' wal Mutakallim. fi adabil al alim wal muta'allim buah karya imam ibn jamaah al qinani al syafi'i rahimahullahu ta'ala kita masih pada pembahasan adab seorang yang memiliki ilmu kepada dirinya sendiri dan kita sudah masuk kepada pembahasan yang ke-8 qala al musannifu rahimahullahu ta'ala al -thamin. Adab yang kedelapan Adab seorang guru kepada dirinya sendiri Mu'amalatun nas bimakarimil akhlaq Hendaklah seorang yang memiliki ilmu bermuamalah Bergaul Berinteraksi sama manusia Bimakarimil akhlaq Dengan akhlak yang ter, terpuji Hendaklah berinteraksi kepada manusia dengan akhlak yang mulia. min talaqatil wajihi di antaranya dengan wajah yang berseri-seri dengan murah senyum subhanallah terkadang kita ingin disegani apa langkah pertama kita untuk disegani cemberut karena kita menganggap kalau kita murah senyum ramah sering tertawa dan seterusnya akan menjatuhkan wibawa kita, akan membuat orang tidak segan. Justru dengan kita mudah tersenyum, ramah, mudah menyapa orang lain, itulah yang menyebabkan orang lain segan dengan kita. Adapun dengan muka cemberut, mungkin orang seakan-akan segan, dia tidak segan tapi takut. Bedakan antara segan dan takut. Kalau takut di belakang kita dia akan bicarakan kita. Dia akan menjelekkan kita, merendahkan kita. Tapi kalau segan dia akan menjaga nama baik kita di depan ataupun di belakang. Mintalah qatil wajah. Dari muka berseri-seri. Karena seperti yang kita jelaskan muka ini adalah jendela hati. Wajah kita ini adalah jendela hati kita. Seorang tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Semuanya akan kelihatan dari raut wajahnya. Kemudian wa is salam menyebarkan salam. Wa it'ami ta'am memberi makan, mentraktir teman-teman. Kalau ada kiriman dari orang tua, ya kita ajak teman-teman kita untuk makan. Ya, yeah. Kalau ada yang memiliki rezeki berlebih siapkan khusus ini untuk pribadi ini untuk teman-teman menahan amarah sering marah itu bukan berarti orang yang hebat sering berantem sering berkelahi bukan berarti itu orang yang jago Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa asy-syadid bisur'ah." Bukanlah orang yang perkasa jagoan dalam pertarungan. "Innamas syadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang perkasa, orang yang jagoan adalah orang yang bisa menahan amarah ketika dia bisa meluapkannya. Tidak ada alasan dia untuk tidak meluapkannya Bisa Cuman dia lebih memilih saya tidak mau marah Kenapa? Karena pahala yang Allah janjikan bagi orang yang menahan marah Kalau mau marah bisa Terkadang kita tidak marah kenapa? Karena takut Saya kalau makin marah saya Dia lebih marah lagi Saya kalau saya marah masalah semakin besar Saya kalau marah akan begini dan begini kita pikirkan segala macam. Tapi bisa saja kita marah, tidak ada yang kita pikirkan, tidak ada yang berani melawan kita. Bukan itu orang yang perkasa, bukan itu orang yang hebat. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yamliku nafsahu yang bisa menahan amarahnya padahal dia bisa meluapkannya. Dan ini diantara akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, La taqdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Karena sesungguhnya marah ini awal segala petaka. Dari marah muncullah apa? Dari marah muncullah hasad. Dari marah muncullah dengki. Dari marah muncullah ghibah. Dari marah muncullah namimah adu domba Dari marah muncullah fitnah Dari marah kita menyebarkan aib orang lain Mencemarkan nama baik orang lain Atau dari marah terjadilah permusuhan Terjadilah pembunuhan dan seterusnya Berangkat dari marah Makanya ketika sahabat Nabi SAW datang minta nasihat Maka kata Nabi La tabdub, jangan marah Karena awal keburukan itu terjadi dari marah. Awal pertikaian terjadi bersumber dari marah. Wa ada anin nas menahan gangguan daripada manusia. Mungkin kita tidak bisa memberikan manfaat. Mungkin kita tidak bisa menasehati. Tapi ada ibadah yang lain. Apa itu? Tidak mengganggu. Subhanallah. Maslahat itu bisa diraih dengan dua. Maslahat itu bisa diraih dengan dua: satu, memberikan manfaat kepada orang lain; dua, menolak mudarat daripada orang lain. Memberikan manfaat, kita memberi, kita membantu, itu namanya maslahat. Kedua, dengan kita tidak mengganggu sama sekali, itu juga dinamakan maslahat. Jangan katakan. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak ada yang berarti. Saya tidak bisa memberikan apapun. Tapi kita kan tidak pernah mengganggu dia tidur. Kita tidak pernah mengganggu dia belajar. Kita tidak pernah menghinanya. Kita tidak pernah membulinya. Kita tidak pernah motong antrian. Itu juga dinamakan maslahat. Jangan kita remehkan, Ikhwan. Jangan kita remehkan dengan kita tidak mengganggu orang lain itu juga maslahat. Wahtimalihi <tuh> minhum dan begitu pula sabar atas gangguan. Kita tidak mengganggu dan ketika diganggu dan itu pasti mau tidak mau kita akan dapatkan gangguan itu sendiri. Apakah dari teman kita, apakah dari guru kita, apakah dari orang tua, apakah dari kakak adik, dari tetangga, dari siapapun gangguan itu pasti akan kita dapatkan. Maka Orang yang memiliki ilmu wajib baginya sabar. Karena memang hidup kita ini memang untuk menghadapi cobaan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Ah, beluakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menghidupkan kita. Yang telah menciptakan kehidupan kematian untuk liya beluakum. Untuk balak. Untuk menguji Mana dari kita yang terbaik amalannya? Sebagaimana Allah katakan, "Wa nabulukum wal khairi fitnah." Kami berikan cobaan berupa kebaikan, berupa keburukan. Subhanallah, kebaikan ternyata juga cobaan. Ada orang yang miskin. Bisa dia datang ke masjid walaupun dia jalan kaki jauh Kemudian Allah berikan dia mobil. Ternyata masjid yang jauh dia lewati. Tidak lagi dia bisa mampir ke masjid. Apa alasannya? Buru-buru. Ada pekerjaan. Apa alasannya? Tidak ada tempat parkir. Apa alasannya? Bisa sholat nanti di rumah dan seterusnya. Dan seterusnya. Berarti nikmat juga cobaan. Jadi kita yang tidak berpunya. Jangan iri sama orang kaya. Apa yang antum mirikan? Mereka juga mendapatkan cobaan. Apakah harta yang mereka miliki dari yang halal? Apakah zatnya halal? Dan apakah ia gunakan kepada yang halal? Dan para ulama mengatakan yang halal hisab, yang haram azab. Harta kita halaluha hisabun, muha adabun. Harta yang didapat kalau dia halal dan diberi dan dibelanjakan digunakan kepada yang halal, hisab. akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin banyak hartanya, semakin lama dia menjawab pertanyaan. Ternyata ada di antara harta tersebut yang haram, maka azab. Nah, tapi kita yang tidak berpunya, apa yang mau ditanya? Mobil tak punya, ini tak punya, itu tak punya, maka lewat-lewat-lewat. Tak ada yang punya, maka orang-orang miskin akan lebih cepat masuk surga. Kenapa tak ada yang dihisap? Tapi orang kaya, apabila lulus hisapnya, maka mengalahi orang miskin. Seolah-olah orang miskin akan mudah dan akan cepat masuk surga. Kenapa? Karena hisapnya sebentar, hartanya sedikit. Dan seterusnya, maka dia akan mudah masuk surga. Orang kaya, hisapnya akan panjang ketika dia lulus menjawab pertanyaan, dan ternyata hartanya halal, digunakan kepada kebaikan untuk dakwah. Dan seterusnya, maka dia akan masuk surga mengalahi posisi orang-orang miskin tadi. Kenapa? Karena ada ibadah-ibadah yang tidak bisa di, di, dilakukan kecuali dengan duit apa contohnya? Hah? Haji benar. Haji itu dengan duit. Yeah. Opsi kedua dapat hadiah. Karena ada hadiah musabakoh dapat haji atau umroh atau dapat undangan spesial dari kerajaan Saudi. Yeah. Apalagi ibadah yang dengan harta sedekah. Sekolah Sekolah itu juga ibadah dengan harta Karena kita mengeluarkan harta Berinfak, zakat dan seterusnya Namun ketika kita tidak mampu Maka tidak akan dihisap La yukallifullahu nafsan Illa wus'aha nah. Maka Orang yang memiliki ilmu Dia harus sabar wal ithari hendaklah orang yang memiliki ilmu juga mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri dalam perkara dunia. Dalam perkara agama kita harus berlomba-lomba. Fastabiqu فستابiku, fastabiqul khairat. Subhanallah. Ini kita disuruh maju saja, tafadhol tafadhol, dorong-dorongan. Ya, kadang ustaz ketika ada sah kosong itu ustaz tidak mau geser. Kenapa? Biar teman yang di belakang maju. Ya. Ini sengaja, belum sholat pun tidak mau ngisi sab depan. Kenapa? Tidak tahu kita sab terdepan itu lebih dicintai daripada sab belakang. Khairus sufu kata Nabi. Sebaik-baik sab laki-laki itu awaluhah, sab terdepan. Ruha dan yang terburuk adalah akhiruhah, sab yang di belakang. Ini tergatang, terkadang kita kalau ada saf yang kosong di depan, kita silakan silakan. Tidak boleh. Dalam kebaikan kita harus berlomba-lomba. Tapi kalau perkara dunia silakan. Tafadl. Kemudian watar kul dan hendaklah tidak egois. Ya. Orang lagi sakit, kedinginan, menggigil, Antum kepanasan, maka orang yang memiliki ilmu harus kita faham kondisi teman kita yang sedang kedinginan, ya udah matikan aja AC-nya, ndak apa-apa. Yeah. Kipas sadar kan di kamar, pakai kipas insya Allah masih hidup kita. Yeah. Atau ndak numpang di kamar sebelah, atau ndak kawannya disuruh keluar. Yeah. Kita lihat situasi dan kondisi, jangan egois. Ya, jangan mentingkan diri sendiri, dan Alhamdulillah, di pondok pesantren ini adalah miniatur masyarakat. Bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita saling tolong-menolong, dan itu ada di pesantren. Bagaimana kita mengantri budaya, kan mengantri. Subhanallah, kita lihat di media sosial, orang berantem karena ngantri BBM, nah, pukul-pukulan karena ngantri solar. Dan alham, antum alhamdulillah di sini diajarkan mengantri. Namanya yang santri itu kalau nggak ngantri ndak santri namanya. dibudayakan ngantri. Karena kalau belajar ini belajar agama apapun pelajaran kita bisa kita pelajari dimanapun. Tapi kalau ngantri itu ndak bisa kita dapatkan kecuali di sini. Tapi kalau ada santri yang ndak mau ngantri entahlah. Ada yang masih ndak mau ngantri saat. Masya Allah. Tandai Ustaz masih ada yang tidak mau ngantri. Subhanallah. Ini yang biasa yang tidak mau ngantri ini abang-abang nih. Abang-abang senior dan segala macam. Tidak ah, ah. boleh. Ah, antum santri dengar Ustaz tidak boleh. Kita ada, subhanallah kita lihat seorang Ustaz ya. Pernah beliau ngantri ngambil makanan bersama jemaah-jemaah yang lain. Padahal Ustaz ini tidak perlu ngantri. Dia disiapkan makanan khusus, di tempat yang khusus, tapi beliau tidak mau, beliau ikut ngantri supaya ketika ngantri bisa ngobrol dan segala macam. Ya, yeah. bayangkan kalau mungkin tidak dididik dengan pendidikan pesantren yang tidak biasa ngantri, mungkin susah hidup kita. Ketika bensin bensin tidak ada lagi, ketika pertalite dihapuskan, solar langka dan segala macam, ketika gas langka, maka semua orang ngantri. Ya, maka antum belajar budaya ngantri di sini. Paham tum. Kemudian luar insaf memaafkan. Subhanallah. Sulit ya memaafkan ya. Ha? Antum akan ingat selalu orang yang pernah mengganggu kita. Anda tidak akan pernah lupakan apa yang pernah dia lakukan. Sampai mati Anda tidak akan maafkan. Untungnya apa? Antum akan ingat dia terus. Ah, antum akan ingat terus. Capek enggak ingatnya? Capek ingatnya. Mendingnya sudah, ya sudah berlalu. Kita jumpa lagi. Kalau lupa atau tidak lupa itu masalah yang lain. Bedakan antara melupakan dengan memaafkan. Yang penting kita maafkan. Kalau enggak lupa ya enggak masalah. Karena kalau kita masih memendam amarah, kita menyiksa diri sendiri, betul nggak? ketika melihat wajahnya teringat lagi. Saya masih benci dengan dia. Untuk apa? Ketika melewati suatu jalan, ah, cari jalan lain. Aku kalau dia datang, aku tidak mau datang. Sempit dunia kalau begitu. Apalagi di mana-mana kita punya musuh. Hari sini punya musuh, saya punya musuh. Kelas ini punya musuh. ya. Yeah. Fa'fu wasfahu kata Allah. Lihat kaedah memaafkan. Maafkanlah, lupakanlah. Ala tuhibbuna an yakfirallahu lakum? Bukankah kalian ingin Allah ampuni dosa kalian? Sama. Maafkan kesalahan teman kita. Bukankah kita ingin orang lain juga memaafkan kesalahan kita? Sama juga. Lihat, adakah dari kita yang pernah dipukul? Atau pernah mau dibunuh? Ada. Angkat tangan. Yang pernah mau dibunuh? Ada. Ha? Aku bunuh kau. Ada. Yang pernah sudah ngangkat pedang? Yang sudah nodongkan pistol? Sudah. Ha? Pernah. Antum pernah katanya. Pernah. Subhanallah. Ada seorang yang pernah dihunuskan pedang kepadanya. Mau dibunuh, ternyata orang tersebut jadi sahabat dekat. Ada yang tahu siapa? Ha? Siapa? Ah, betul tadi, cuman kurang dengar. Siapa? Umar. Benar, Umar bin Khattab. Datang kepada Nabi hendak menghunuskan pedang. Mau membunuh Nabi saw. Kemudian seketika itu pula dia bersyahadat. Nabi lupakan tidak? Atau Nabi masih ingat? Ah, aku tidak mau berkawan sama Umar doh. Dia pernah mau bunuh aku kemarin jauh-jauh Umar. Tidak. Nabi lupakan masa lalunya. Karena semua kita punya masa lalu. Semua kita punya kesalahan. Ya. Kita ingin kesalahan kita dimaafkan orang lain. Maka begitu pula maafkan kesalahan orang. Anak enggak mau sad, anak akan tuntut di akhirat. Boleh, boleh enggak? Boleh, sah-sah saja kita nuntut di akhirat boleh. Tapi ternyata dengan memaafkan pelong hidup kita, tidak ada beban. Kedua, ternyata dengan memaafkan pahala kita lebih besar daripada kita menuntut. Aku pernah dipukul kemarin. Kelak di akhirat kita akan meminta kisos di hadapan Allah, kita akan memukul dia. Hanya satu-satu. ah ha? satu-satu tapi kalau kita memaafkan dan seterusnya Allah berikan lipat ganda pahala. Naam. Was ta ya. watarkul instinsaf wasyukur tafaddul tidak banyak meminta. Tidak banyak menuntut. Subhanallah. Kadang kita merasa saya sudah bayar, saya sudah berikan yang terbaik, kenapa saya tidak dapatkan hak saya? apa hukum menuntut hak hukumnya mubah apa hukum tidak melaksana apa hukum melaksanakan kewajiban ya wajib maka yang, yang lebih dikedepankan adalah kewajiban kemudian hak ternyata hak kita tidak kita dapatkan tapi kewajiban kita sudah kita tunaikan maka insya Allah hak kita akan tetap kita dapatkan apakah dari dia di yang lain. Ataukah sekarang atau kelak nanti di akhirat kita akan tetap dapatkan hak kita. Saya tidak dapatkan hak saya padahal saya sudah begini, saya sudah begitu. Maka tidak perlu kita menuntut ke dia. Hah. Kita akan dapatkan kelak hak kita kalau tidak di dunia, kita akan dapatkan di akhirat. Wa syukrit Dan berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Ya, ini banyak juga kita lalaikan. Saya dulu hijrah karena fulan. Saya dulu diajarin fulan. Saya kenal Imam Syafi'i ini karena fulan yang ngajar. Alhamdulillah, karena dakwah dia saya kenal sunnah. Karena dakwah dia, akhirnya saya bisa solat lima waktu. Maka kita ingat jasa orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Apalagi itu orang tua. Apalagi itu guru kita. Ada satu dua kata-kata dia yang kita mungkin tersinggung. Iya. Tapi ingat, bukankah sekian lama beliau menjadi guru kita? Ya. Sudah banyak ilmu yang beliau berikan kepada kita, maka jangan lupakan jasa orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita. Wa ijadir rahah wasa'i fi qada'il hajat wa badlil jahi fi syafa'at Kemudian yang berikutnya berusaha dalam membantu orang lain. Eh, temanin aku yuk, aku mau jumpa Ustad. Ah, malas lah, aku sedang belajar. Hmm, temanin. Paham? Ada teman minta temanin mau jumpai ya, Ustad atau segala macam temanin. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La anta kifahfiha masjid masjidi syahran. Aku beriktikaf di masjid ini selama satu bulan. Masjid mana? Masjid Imam Syafi'i. Masjid mana? Masjid Nabawi. La'an a'takifa. Aku solat, aku beriktikaf. Iktikaf ngapain? Tidur. Ngapain iktikaf? Ibadah, baca Quran, solat. Berdoa, zikir dan seterusnya. Fi hadal masjid di masjid Nabawi satu bulan. Ada antum pernah umroh satu bulan? Umroh itu berapa lama? Dua minggu palingan. Ini andai kata kita umroh satu bulan. Iktikaf tidak akan keluar dari masjid. Ya eh, tidak akan keluar. Ya tidak keluar dari masjid. Di masjid terus. Tidak akan ke hotel. Tidak ke mana-mana. La'an amsyia ma'akhin fi hajatin. Aku berjalan. Aku menolong saudaraku. Dalam perkara dunianya lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Hadis riwayat Imam Tirmidhi. Lihat bandingannya. Membantu saudara kita, perkara-perkara dunia yang remeh temeh. Eh, tunjukkanlah aku kedainya di mana. Ah, pergilah sendiri aku sibuk. Tunjukkan. Kenapa? Ya, para ulama menjelaskan. Ibadah seseorang manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia membantu orang lain, maka manfaatnya banyak. Jadi, perlu kita timbang-timbang apakah ibadah kita ini untuk diri kita sendiri atau bermanfaat bagi orang lain. Maka yang paling afdol adalah ibadah yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain. Kita dapat manfaat, orang lain juga dapatkan manfaat, yaitu kita berusaha membantu orang lain. Nah, ini hati-hati juga ya ya kita yang sebagai seorang guru maka kita respon ada orang tua yang minta sesuatu yang bertanya sesuatu ada orang yang bertanya pendaftaran dan suruh pertanyaan yang remeh lah menurut kita maka direspon kenapa ya karena ini termasuk ibadah Selagi kita lagi kosong, tidak ada pekerjaan, ada orang, ada tamu dan seterusnya kita layani. Ada wali murid yang minta tolong mana kelas anaknya. Saya mau berjumpa dengan ustadz Fulan, Fulan. Maka kita ajarkan, kita tunjukkan. Ya, kita, masya Allah di kantor ini ada seorang ustadz yang masya Allah terkenal sekali. Kalau ada kita butuh sesuatu, beliau siap membantu. Padahal itu bukan urusan dia. Tapi ketika kita curhat, Ustaz, anak tidak faham ini. Say. Oh, bisa Ustaz, biar anak tunjukkan Ustaz. Oh, biar kita berikan ini segala macam. Itu luar biasa ya itu. Ya, naam. wa syukri syafaati aw jahi fi syafaat dan memberikan kedudukan dalam membantu orang. Ah, subhanallah. Jadi yang punya jabatan gunakan jabatannya dalam membantu orang bukan menekan orang. Ada orang sedang tertindas, sedang terzolimi. Maka ada orang yang punya wewenang bantu. Ada orang yang uh, difitnah, Ada orang yang dikejar-kejar pajak dan seterusnya, maka orang yang punya jabatan ini bantu. Yeah. Ada orang yang sedang bersengketa, maka orang yang punya kedudukan ini membantu mereka. Dan hendaklah dia berlemah lembut kepada fakir miskin. Kenapa? Fakir miskin itu hatinya lembut. Hatinya mudah rapuh. Hatinya mudah tersakiti. Karena memang mereka sedang kondisi sulit. Maka dengan sedikit saja kata-kata kita yang menyayat hatinya. Itu na'udzubillah. Apa, apa kata Allah? Wa ammasa fala tanhar. Orang yang meminta jangan dibentak. Kalau tidak punya minta maaf. Maaf pak, kalau orang tidak punya, orang kita tidak bisa memberi maka kita minta maaf. Tapi jangan dibentak. Ah, kau lengkap badan sehat. kenapa kau minta-minta? Kalau tidak mau ngasih ya sudah, tidak usah. Paham. Ah, ini untuk apa nih? Apa segala macam? Kasih cuma dua ribu tapi tanyanya panjang. Ya, maka Allah. Hati-hati ya, ini jangan sampai kita lukai hati-hati orang miskin. Kenapa? Karena, subhanallah, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang tertolimi, sekali mereka mengangkat tangan, terbuka pintu langit, selesai masalah kita. Dia tidak bisa melawan kita, dia tidak bisa membantah kita. Dia tidak bisa melawan kata-kata kita, yang dia bisa hanya menyebut nama kita di hadapan Allah. Ya Allah, fulan menzolimi saya, selesai hidup antum. Maka jangan pernah sakiti mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini, agama ini ditolong Allah karena orang-orang lemah. Kenapa orang lemah memang tidak ada bergantung kepada siapapun. Kita orang kaya kadang bergantung dengan harta. Gampang tuh nanti saya telepon pulang. Gampang tuh nanti saya bayar. Gampang tuh nanti saya minta tolong sana sini segala macam. Relasi kita banyak. Orang miskin kemana dia minta tolong? Hah. Kalau dia meminta pasti akan diusir. Akan tertolak. Tapi lau aksama Allah ila Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah wujudkan permintaannya. Itu orang-orang miskin itu. Maka jangan kita sakiti mereka. Bahasa-bahasa yang remeh mungkin uh, bajunya ndak distrik bajunya sobek lah, sendalnya jelek lah, itu bahasa-bahasa seperti itu jangan dipakai. Ya, ini masa cuman itu yang diberikan orang tuamu, masa cuman segitu, masa cuman itu, kami begini, kami begini itu ndak boleh. Paham. Jangan pernah kita banding-bandingkan hidup kita dengan teman kita. Kalau kita punya kelebihan, bantu mereka. wa tahabbubi ilal jiran dan dan berbuat baik kepada tetangga wal aqriba dan kepada kare kerabat berbuat baik kepada tetangga ini perkara yang sangat luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la za la jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu malaikat jibril senantiasa berwasiat kepadaku hendaklah engkau berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu itu Sampai aku mengira kata Nabi tetangga ini akan dapat warisan. Kenapa? Karena sekali kita buka pintu muka dia yang kita nyawuk jumpai pertama kali. Betul enggak? Sekali kita buka pintu langsung jumpa rumah dia. Kalau terjadi apa-apa dia orang pertama yang tahu. Bayangkan kalau ternyata kita membuat tidak nyaman tetangga kita, kemana dia lari? Antum sajalah, kalau tetangga antum membuat kita tidak nyaman, enak tidak hidup kita. Jangankan putar musik, putar Al-Quran saja di waktu tidur kita, nyaman tidak? Tidak nyaman. Walaupun teman kita tuh ngaji, tapi ini jam istirahat, jam tidur, maka tidak boleh. Apalagi antum joget-joget, apalagi kita nyanyi-nyanyi, apalagi kita ribut, itu zolim. Apalagi kita mengganggu dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau kontraktor atau kontraktor tukang kontrak sana sini, kontrak sana sini, mudah ketika tidak nyaman dengan tetangga dia pindah. Cari kontrakan lain, tidak nyaman cari kontrakan lain. Tapi kalau ini memang rumah dia dan ternyata di depan rumah dia itu juga rumah dia. Sudah KPR 15 tahun, tidak bisa dia pindah lagi maka selama 15 tahun dia menahan hati. Bayangkan Selama 15 tahun dia harus bersabar ya Allah tetangga saya ini memang na'udzubillah. Sampai Ustadz punya analisa pribadi ya. Kalau rumah kalau rumah itu sudah dipagar, sudah ditembok tinggi berarti ini dia bukti dia tidak nyaman dengan tetangganya. Karena tetangga itu asalnya kan tidak ada tembok. yang tanah kita nyatu apalagi di rumah perumahan. Tapi kalau sudah ditembok tinggi sampai kita pun tidak bisa lihat ke sebelah berarti mungkin indikasi kita sudah tidak nyaman dengan tetangga. Dan itu banyak terjadi. Warif kibit talabah dan lemah lembut kepada santri, kepada mahasiswa, kepada para jamaah. Wa i'anatihim, dan menolong mereka. Kama sayati insyaAllah ta'ala. Sebagaimana penjelasannya akan dijelaskan. Wa idha man la yuqimu, wa idha ra'a man la yuqimu salatahu. Ketika seorang guru melihat orang yang tidak sempurna sholatnya, dan memang seharusnya guru memperhatikan cara sholat muridnya. Jadi, mungkin tidak mengapa, ada petugas set berapa orang yang mungkin masbuk mereka sholat, masbuk mereka sholat, memperhatikan siapa yang main-main ketika sholat, maka kewajiban kita untuk menegur. Ya, ketika rokaat kedua, rokaat ketiga masih main-main, maka otomatis itu sholatnya tidak sah. Maka kewajiban kita sebagai guru menegur. Afwan fulan, antum tadi main-main, maka antum ulangi sholat antum. Ini sebentuk tanggung jawab kita. Au tahu atau berwuduknya tidak benar. Kadang wuduk ini tidak dilipat. Apa namanya? Lengan baju tidak dilipat. Kemudian kaki kadang ha, kanan kiri di, diusap kakinya. Kadang tumitnya tidak kena. Apa kata Nabi? Wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang tidak kena tumitnya. Tidak kena air wuduk. Maka kita katakan tidak sah wuduknya. Kalau wuduk tidak sah otomatis salatnya pun tidak sah. Rugi kita. Atau sesuatu dari perkara yang wajib, maka seorang guru wajib memberikan nasihat dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah. Santun itu bukan berarti pelan, santun itu bukan berarti lembek. Ya, santun itu adalah hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bisa saja si fulan tidak bisa dia ditegur dengan lembut, maka dengan keras tidak ada masalah. Si fulan kalau kita keraskan dia akan membalik, maka kita gunakan usul yang lembut. 6. Bitalatofin warifkin kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi bala fil masjid sebagaimana yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui yang buang air kecil di dalam masjid di tembok masjid dia kencing namanya orang Arab satu orang Arab Badui satu itu kedua namanya orang kebelet nah, orang kebelet itu sudah udzur maka para sahabat yang lain ingin Memukulnya, ingin memarahinya dan seterusnya Dari Anas bin Malik, bainama nahnu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id jaa'a a'rabiyyun. Ketika Nabi ber, ketika kami bersama Nabi datang seorang Arab Badui, fa yabulu fil masjid, kemudian berdiri kencingnya berdiri di masjid. Fa qala ashabur Rasulillah mahmah. Kemudian sahabat Nabi teriak mahmah. Mah. Apa ini? Ada apa ini? Apa-apaan ini? Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzrimu, da'u. Kata Nabi, tenang, tenang, santai, pelan, biarkan dulu. Nabi berusaha menenangkan jamaahnya. Fatarakahu hatta bal, maka dibiarkan sampai dia selesai buang hajatnya, sampai dia selesai buang air kecilnya. Thumma inna Rasulullah SAW da'ahu faqal. Kemudian Nabi panggil, sini. Kemudian subhanallah, apa yang Nabi lakukan? Nabi marahi, Nabi tegur, Nabi bentak. Tidak, Nabi jelaskan dengan sangat lembut. Inna hadhil masjid la tasluhu li shayin min hadal baul. Ini masjid mas, tak boleh buang air kecil di sini. Walal qadar tidak boleh buang kotoran di dalam masjid. Inna mahiya li dikirillah azza wajal. Masjid ini dibangun untuk zikir, untuk solat, untuk baca Quran. Wa kiraatil Quran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara rajulan minal qaum fajaa'a bi dalwin min ma'in. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan orang lain untuk ya ambil air disiram bekas air kencingnya tadi. Selesai masalah, selesai. Ya. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Muawiyah bin Hakam lamma takallama fi shalah. Ada sahabat Nabi Muawiyah bin Hakam yang berbicara dalam salat. Maka Nabi tidak tegur, Nabi tidak ghibah, Nabi tidak marah, Nabi tegur dengan cara yang baik. Apa kata beliau? Ya, falamma sallallahu Rasulullah sallallahu <tik> alaihi wasallam fa bi abi wa huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wa la ba'dahu ahsan ta'liman min. Maka dia bersumpah dengan orang tuanya dengan ibu dan bapakku Tidaklah aku lihat seorang guru yang lebih baik dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma naharani wala darabani. Demi Allah Nabi tidak pernah memukulku, tidak pula memarahiku. Wala syatamani, tidak pula mencelaku. Qal inna hadhihi solah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Nabi hanya menegur orang yang berbicara dengan kata-kata ini salat, salat itu tidak boleh berbicara. Kalau mau berbicara cukup berbicara kepada Allah, tapi berbicara kepada manusia tidak boleh Wa inna ma hiya tasbih, sesungguhnya salat itu isinya huwat tasbih, tasbih subhanallah, wa takbir ucapan Allahu akbar, wa qiraatul wa qiraatul Quran dan membaca Al-Qur'anul Karim. Azan. azan. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd pentingnya kita memahami kesalahan orang lain. Bedakan cara bersikap antara orang yang berilmu, orang yang terjerumus dalam dosa, orang yang punya syubhat, yang lalai. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Tidak bisa kita pukul rata yang jelas seorang guru harus hikmah dalam menyikapi kesalahan kekhilafan yang ada pada muridnya sehingga tujuannya memperbaiki, tujuannya menasehati bisa tercapai. Karena tujuan kita adalah agar dia kembali kepada jalan yang benar. Agar dia mendapatkan petunjuk. Jangan kita pikirkan yang penting saya sudah sampaikan. Yang penting saya sudah ajarkan. Paham tidak paham itu urusan dia. Benar. Hidayah itu milik Allah. Ilmu itu pemberian dari Allah. Tapi kita juga harus perhatikan caranya. Metodenya. Tidak bisa kita pukul rata. Butuh di dalamnya skill beda orang. Beda pula cara menyikapinya. Barakallahu fikum. Fadl fi ada pertanyaan silakan. Allah Taala alam uh, bolehkah kita menghadiri undangan pesta atau makan-makan di rumah non Muslim? Bukan di tempat ibadah dan makanannya halal. Lontong misalnya, Misalnya lontong atau makanan yang halal lah, bisa dipahami. Minumannya pun minuman uh, kemasan, makannya makanannya catering, nasi kotak atau beli dari rumah makan apa gitu. Maka Allah Ta'ala adalah Al-Aslu fil mu'amalat uh, ibaha Al-Aslu fil ta'am wa al al halal sampai kita yakini di sana tapi kalau memang itu acara di tempat ibadah mereka, maka itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau diundang makan, ada teman kita atau saudara kita yang non-muslim, maka insya Allah tidak ada masalah. Ustaz. Nabi SAW pernah diberi makanan dari wanita Yahudi. Daging, kambing, maka Nabi memakannya. Ya. Dan memang ketika itu pula Nabi diracuni itu. Intinya Nabi menerima makanan dari non-muslim. Non nah, pertanyaan kedua tentang... Lupa, tentang... Oh, naam. Anak kecil buang air kecil, kemudian sudah disiram, sudah hilang, sudah bersih, kemudian kita injak tempat itu. nah yang jelas apabila sudah dibersihkan, insya Allah tidak ada masalah, Ustaz. Meskipun aromanya masih ada, itu beda. Karena najis itu yang penting zatnya sudah hilang. Dan eh, apakah najis itu membatalkan wudhu? Allah Ta'ala ketika terkena najis, tinggal dihilangkan najisnya saja tanpa perlu kita berwudhu. Jadi terkena kotoran apa, ya sudah tinggal dicuci, dibasuh, lanjut. Kita ibadah, jadi tidak perlu kita mengulang wudhu dan seterusnya. Suatu ketika, Nabi SAW menggunakan sendal. Dalam solat, jadi disunahkan pakai sendal dalam solat, tapi bukan di masjid seperti ini. Antum kalau camping nanti, kalau kita berkemah, tidak masalah. Nanti kita amalkan sunnah ini, Oke, okay? maka melihat Nabi. Menggunakan sendal, sahabat lain juga pakai sendal. Mereka tidak tahu apa dalilnya yang mereka lihat Nabi pakai. Begitu para sahabat mengikuti sunnah Nabi SAW, di tengah jalan, di tengah solat Nabi melepaskan sendalnya. Maka sahabat lain melihat Nabi melepaskan sendal, mereka pun juga ikut melepaskan sendal dalam solat. Selesai solat, Nabi bertanya, "Kenapa kalian melepaskan sendal?" Apa jawaban mereka? Simple, kami melihatmu lepaskan sendal, maka kami mengikuti. Maka Nabi katakan, iya tadi malaikat Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwasanya di bawah sendalku ada najis. Maka aku lepaskan. Adapun sahabat lain kan tidak tahu, maka seharusnya tidak perlu. Tapi intinya di sini ketika ada najis tinggal ditinggalkan. Misalnya ada di baju saat kita masih ada baju kaos, ya sudah kita tinggal buka baju kita dan seterusnya. Ada di peci kita kena najis, kita buka. Tidak perlu kita uduk kembali. Allahu ta'ala alam. Yang mana nih? enam uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah ta'ala. Amin. Kita dan keluarga kita ini lain, ini laki-laki atau -laki, perempuan? Zat? Maaf sebelumnya, anak ingin bertanya terkait pembahasan pertemuan yang lalu, yaitu tentang keikhlasan. Bagaimana cara agar kita tahu kita, kita, kita sudah ikhlas dalam ibadah? Bagaimana cara tahu kita ikhlas atau tidak? Allah taala alam mungkin ketika ditimpa musibah baru kita sadar. Apakah saya ini ibadah lillah atau ligoirillah? ketika misalnya kita ceramah kita menyampaikan kebaikan ternyata dikomentari tidak baik oleh orang ciut langsung langsung minder langsung patah semangat maka ini indikasi kita selama ini dakwah untuk diri kita sendiri berarti selama ini saya kajian hanya mencari follower saja kapan ketika ditimpa musibah dan Allah jelaskan itu Ahasiban an yutroku amanna wahum la Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja. Saya sudah ikhlas, saya sudah ibadah. Sementara mereka belum diuji. Karena dengan ujian akan terlihat ini ikhlas atau tidak. Ketika kawan-kawan lain sudah kembali ke komunitas lama yang di awal kita hijrah bareng. Ketika ditimpa musibah ekonomi. Ditimpa musibah dari keluarga, Sanggup enggak kita mulai menghadapinya? Kebanyakan kita enggak sanggup. Udahlah, daripada enggak makan, mending saya kembali ke tempat riba. Kan darurat daripada saya harus dijauhi teman-teman. Lebih -teman, baik saya ikut lagi acara-acara mereka, kan darurat dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini indikasi dia tidak ikhlas. Kelihatan kapan, ketika Allah uji. Bagaimana cara tahu kita ikhlas atau tidak tadi? Bagaimana cara agar kita menjaga keikhlasan dalam ibadah? Subhanallah. Kita senantiasa berdoa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku berbuat syirik dan aku mengetahui. Ini doa agar kita terhindar daripada riya. Wa a'udzubika minasyai' minalladzi la a'lam dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sesuatu yang aku tidak ketahui. Tidak perlu kita berbangga dengan ibadah kita, tidak perlu kita ceritakan, tidak perlu kita merendahkan orang lain yang tidak sampai ke level kita. Mungkin secara zahir kita mengatakan dia pemalas, tapi Allah Ta'ala mungkin hatinya lebih ikhlas. Kita rajin dan kita sombong, dia pemalas dalam tanda kutip bahasa kita, tapi dia tidak pernah merasa dirinya baik, dan dia tidak pernah merendahkan orang lain karena dia merasa saya berdosa. Saya berdosa, saya beristighfar, saya bertaubat. Itu kadang lebih baik daripada orang yang saya sudah baik, saya sudah hijrah, saya sudah ngaji. Kamu masih berada di kubangan dosa. Maka tidak perlu kita merasa bangga dengan ibadah kita. Andai kata kita orang tua, melihat orang yang muda, katakan apa? Dia masih kecil, dosanya masih sedikit. Saya lebih tua, dosa saya sudah lama, sudah banyak. Sebelum dia melakukan dosa, saya sudah berdosa duluan. Kalau kita lihat dia orang tua dan kita masih kecil, subhanallah, bapak ini salah dalam perkara ini, tapi ibadah bapak itu sudah banyak. Sebelum saya lahir bapak itu sudah kenal Allah duluan, belum saya lahir bapak itu sudah ngaji duluan, bapak itu sudah haji lagi, artinya ibadah kita jauh dibandingkan bapak itu. Ada orang bodoh, subhanallah, dia bodoh ya, dia tidak dikenakan beban taklif, orang bodoh itu tidak berdosa. Saya tahu banyak, tapi saya tinggalkan banyak ibadah yang saya tahu. Saya berdosa. Ada orang yang tak sengaja. Sebenarnya kalau tidak sengaja itu tidak dosa juga. Saya sengaja meninggalkannya. Siapa yang berdosa? Ada orang yang tidak tahu. Ada orang yang lupa dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang yang tawal itu adalah orang yang menganggap dirinya lebih buruk daripada orang lain. Tidaklah dia melihat seseorang melainkan dia mengatakan fulan lebih baik daripada diriku. Cukup sekian yang bisa disampaikan lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallah. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.